Mau 4 baby sulcata? Atau mau pardalis? Ada 4 baby sulcata dan juga 3 ekor pardalis. Ayo, total ada 7 ekor kura-kura buat lu semuanya. Gampang sekali, tinggal siap-siap di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Sandi, dan juga di Hakim Junior. Plus, ayo dong follow juga IG-nya Maybe Murbi, teman gue dari Yogyakarta. Oke, bukan itu saja, ada juga THR 5 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Tunggu pengumumannya hari Selasa depan. Kisah sepotong roti. Ada si Amir dan istri, ada Adi Amir, sama Kanabila yang paling ditakutin sih. Galak kan bener. Tapi kan. Assalamualaikum guys. Hafiz Indonesia 2021 ini murojaah. Bab musabaqoh. Babak. Nah, ini seperti biasa ada kisah sepotong roti. Tapi kayaknya pada kesitu. Peserta pada dari mana kak? Ini nih. Kenalin. Ini nih salah satu sini. Ini siapa rolnya? Namanya siapa? Lupa lagi aku. Parihan. Parihan ini 30 juga. Jadi semua pendamping pasukan Hafiz itu rata-rata semuanya Hafiz juga ya. Udah jam maghrib nih, berarti kita saatnya buka puasa. Ini adalah kisah sepotong roti. Siapa yang mau roti? Siapa yang mau roti dari kakak? Sekolah dulu kakak, sekolah dulu. Di sini ya. Udah bunuh dulu. Siapa mau rotinya? Kayaknya lo pernah mandi ke situ. Enggak lah, ngapain. Roti apa ini? Roti ini. Oh ini bikinan kawan, mau enggak? Kawan? 10 lagi. Ya. Makan dulu. Silakan. Ayo Nona, ayo. Ini biar saya fotokan. Kenapa mata kamu masuk? Lihat deh Ayo. Baju-baju bapaknya itu bagus-bagus ya, koleksi IHM Irfan Hakim Store masih nyaman dipakai, dipakai, senang sekali. Beneran. Nah, ini pas nih. Iya. Masih ada satu lagi kan? Tidak ada. siapa yang mau roti sini? Yuk, sini. Salat dulu, salat. Aku ke pulau ini sudah beberapa kali. Enak kan? Enak tak? Enak tidak? Ini punya Kak Indah. Tidak kisah sepotong roti bersama dengan para penghafal Quran. Nih buka puasa. Alhamdulillah ya puasanya ya. Bentar ya. Ah. Ya. Siapa kira-kira yang paling? Ini sayang ketat banget. Jadi 8 peserta di babak musabaqoh ini semuanya bagus-bagus. Lapar, Kak? Lapar. Ya namanya juga puasa. Eits, jangan lupa ya untuk subscribe juga di Hakim Junior, di Hakim Safiari, dan juga di Hakim Story. Karena setiap minggunya kita ada giveaway. Ayo subscribe 4 channel ini. Ini kok gosip hari itu ya. Polisi tegas. Wow. Ini jadi tegang. Kalau ini Fawaz timbangannya naik turun, sekarang udah 65 kilo. Hah? Ini Raya. Raya selalu tersenyum, tapi sayangnya sekarang syutingnya pakai masker, jadi gak kelihatan senyumnya. Donat. Satu ya aja nama ya. Ya. Okay. Nama guru kalian siapa? Nama guru? Sarani. Halo Sarani. Iya. Kamu siapa namanya? Mister Kindol. Ustazah Juju. Siapa? Ustazah Juju. Juju mah nyokap gue. Huh? Itu mama saya namanya Juju. Kan? Jangan-jangan kamu mama saya ya? Juju kan? Udah tua kan? Iya. Kamu siapa namanya? Gue. Mama. Siapa? Ustaz Bahar. Iya. Jadi ini mereka tuh berpisah dengan guru-guru mereka, tapi mereka di sini didampingi oleh orang tuanya dan bertemu dengan guru-guru baru juga ya. Eh,
kalau di antara juri ya. Ada biji jambunya. Biji jambu itu kacang. Mil. Itu kacang. Udah biasa. Di awet-awet. Di antara juri. Ada saya sama Amir istri. Ada Adi Amir. Amma Kanabila. Yang paling ditakutin sih. Manila. Kenapa? Saya Kanabila. Kanabila kamu sama? Kenapa juga? Kenapa? Kenapa? Kalau belum ada yang pulang mengganti aja. Aja. Sini kamu mau ngaruh di sini. Nih kansa nih. Sekarang aja. Udah. Nih dia pilihannya mau makan dulu atau sholat dulu. Kalau ini daripada sholat ingat makan, mendingan lagi makan ingat sholat ya. Tambah lagi dong. Tambah apa? Tapi piringnya aja di kamu main. Jadi kak Kanabila yang takutin. Bukan Kanabila yang nentuin tahu, semuanya ikut menentukan. Oh, ini Kanabila. Serap sini serap. Ngomong gimana kan, Mbak? Serap, ngerap sini. Oh iya. Serem enggak? Kalau saya habis sih? Baik. Baik. Jangan galak. Cewek-cewek galak Kanabila. Cewek-cewek. Tidak. Boleh gitu. Dia gimana? Tapi galak kalau beneran. Tapi kan bukan gitu. So, sebenarnya gitu bagaimanapun. Tapi dia bilang juga. Tegas. Tegas ya. Bas. Ini jangan lihat-lihat roti orang ya. Ini. Bruh. Masih lapar beneran? Iya. Ambil. Waduh dia mau kayak gimana deh. Teman, aku keluar dulu ya. Ya, udah kalau gitu. Ya guys, tetap juri yang paling ditakutin karena gila. Tidak. Itu enggak. Kamu tadi kamu bilang? Enggak. Bohong. Enggak. Ada. Ini baru 3. Minta ditanya juri yang ditakutin siapa saja versi peserta lain. Oke, mau buka puasa? Isra. Kang, Isra, aku nanya, juri yang paling galak siapa di antara 3 orang itu? Jawab, Syah Ahmad. Syah Ahmad. Syah Ahmad, kenapa? Kak Nabila. Syah Ahmad. Gimana? Galaknya gimana? Kecewa. Kecewa? Karena apa kecewanya? Ya udah habisin makannya dulu ya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Selamat berbuka puasa teman-teman. Kak, mau juga nih kak? Yusuf boleh dong. Ambil Yusuf. Sambil duduk makannya ya. Juri yang paling galak siapa? Tidak ada. Bohong. Dari 3 orang itu yang menurut Yusuf, ih aku takut deh berhadapan sama juri itu siapa? Kenapa sama si Ahmad Al-Misri? Sama sama orang Mesir. Oh gitu. Canda-candanya. Candanya kayak gimana yang bikin kamu aduh aku takut gitu. Berarti dari kalau sama Kanabila? Enggak takut. Sama Abi Amir? Enggak. Sama si Ahmad Al-Misri doang ya yang kamu ngerasa aduh takut gitu ya. Pernah enggak kamu sedih gitu pas diituin sama si Ahmad? Enggak. Kansa. Sekarang aku mau nanya, juri yang paling galak menurut kamu siapa? Kan kamu sama jurinya? Enggak. Ini cuma dari hati kamu aja. Semisri. Kenapa? Ya, kenapa? Soalnya banyak kreasinya. Banyak. Pernah gak kamu sedih gitu dibilang sama si Ahmad gitu? Apa? Pernah sedih gak pas dibilang begitu? Gak pernah, tapi kamu takut kalau sama si Ahmad ya? Terlalu banyak soalnya. Ya udah kamu selamat makan ya. Selamat berbuka puasa juga teman-teman gitu. Selamat berbuka puasa teman-teman. Assalamualaikum Akila. Nah, kamu mengharapkan roti ini kan bertahun-tahun. Anak-anak udah semua, tinggal kamu doang yang belum.
Kilo. Yuk, kamu dimakan. Tapi makannya duduk yuk, duduk yuk. Makan, semuanya udah makan loh. Bener, mau makan sama anak-anak. Yuk, nah, coba juri yang paling galak siapa? Yang menurut kamu, aduh aku takut deh ketemu sama juri itu. Kayak kenapa? Karena koreksinya banyak. Oke, okay, coba makan. Oke, okay, dari kisah sepotong roti hari ini, roti sudah habis, tapi ternyata terjawab yang ditakuti oleh peserta. Dan yang paling galak adalah Syekh Ahmad Al-Misri. Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Hampir imbang dengan Kak Nabila. Tidak. Abi dianggap Abi sangat lembut. Oke, teman-teman. Padahal di belakang panggung, mereka semuanya tegas menentukan siapa yang terbaik, siapa yang harus tereliminasi. Karena ini mereka menunjukkan tanggung jawabnya itu akhirat. Jadi yang takuti siapa? Bukan takuti sih. Pokoknya begitulah. Pokoknya semua juri juga berkompeten di bidangnya dan juga mempunyai kewibawaan membuat anak-anak segan, tapi anak-anak tetap dekat dengan mereka. Disegani tapi dirindukan. Oke, okay, bye. Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa.